Saya amat bersyukur kerana pada 4 April 1999 saya berada di dalam dewan ini sebagai salah seorang yang terpanggil untuk membina Parti Keadilan Nasional pada ketika itu. Bukan saya seorang. Saudara Tien Chua pada 4 April 1999 berada dalam dewan ini. Wanita wajah kita Zuraidah Kamarudin berada di dalam dewan ini. Saudara Sivarasa Rasia berada di dalam dewan ini. Datuk Kamarul Baharin berada di dalam dewan ini. Dan saya percaya ramai lagi yang berada di dalam dewan ini. Tetapi 20 tahun kemudian, pada 7 Disember 2019, saya digelar pengkhianat kepada parti ini. Yang menggelar saya pengkhianat tak ada pun dalam dewan ini pada ketika itu. Yang menghalau saya, Zuraidah, Tien Chua, Siva dan ramai lagi baru kenal keadilan 2 hari yang lalu, tuan-tuan. Apa yang berlaku di dalam Parti Keadilan Rakyat ini? Saya tidak mahu claim any credit sebab parti ini dibina oleh saudara-saudari. Dan setelah 20 tahun kita berjuang dipenjarakan, tiba-tiba inilah pengkhianat parti. Cis berdebah kamu. Kamu belum kenal Azmin Ali. Ya, aku tenang. Tapi tenang-tenang aku. Saudara, parti ini tidak akan kuat. Parti ini tidak akan utuh, parti ini tidak akan berjaya tanpa saudara-saudari yang berada pada petang ini. Parti ini bukan dibina oleh satu orang. Parti ini bukan dibina oleh satu keluarga. Parti ini dibina oleh rakyat Malaysia. Dari Perlis sampai ke Johor. Mana Perlis angkat tangan? Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan. Orang Melayu, orang Cina, orang India. Yang Melayu angkat tangan buat apa?
Jangan bohong, kita bukan macam belah sana. Orang Iban, orang Dayak, orang Ulu. Itulah parti keadilan rakyat. Inilah uniknya keadilan. Bukan mudah tuan-tuan nak bina keadilan ini. Kita dipenjarakan. Sebelum Anwar masuk penjara pada 20 September, aku masuk dulu. Faham tak? Jangan padam sejarah. Saya masuk penjara 16 September. Saya ditelanjangkan, dibogelkan, ditanggalkan, dipijak, dihina. Kerana apa? Kerana perjuangan keadilan yang kita bina. Sebab itu, saudara-saudari, saya amat kesal. Ada 2-3 kerat. Nama pun bukan macam nama orang Malaysia. Wah, akulah reformis. Akulah pejuang. Kamu pengkhianat kepala bapa kamu. Jangan hina sumbangan ramai. Saya tak payah sebut nama Tian Chua, nama Siva Rasa, nama Zuraida, ramai lagi. Tetapi yang saya amat terkesan, begitu ramai rakyat Malaysia atas nama keadilan dipenjarakan, dihina, diaibkan. Saudara, kita bina parti ini bukan untuk mengampu. Kita bina parti ini untuk melahirkan sebuah negara Malaysia yang baru. Kita melakukan reformasi. Kita mahu melahirkan pemimpin dan bukan pengampu. Kalau nak bahas, boleh bahas. Takut tak boleh dikritik kepala otak kamu. Dengan Dr. Mahathir, aku lawan dulu. Dengan Pak Lah, aku lawan. Walaupun lebih mudah sebab dia tak berapa. Dengan Najib, lagi aku lawan. Dengan Rosmah, musuh nombor wahid. Ini cicak mengkarung, tuan-tuan. Tak ada masalah. Tetapi saya mahu ini kongres. Ini bukan ceramah politik. Kongres parti. Parti ini parti kerajaan yang memerintah. Rakyat nak tengok pembahas bagaimana. Apakah pembahas daripada parti keadilan rakyat ini dapat membahaskan isu ekonomi, dapat membahaskan isu wawasan kemakmuran bersama, dapat membahaskan isu perumahan, dapat membahaskan isu masalah
anak-anak muda yang harus dilatih, digilap, diberikan latihan dan kemahiran. Masalah nelayan, masalah peneroka felda, masalah petani, ada atau tidak? Tak ada. Sebagai timbalan presiden parti, saya rasa malu kualiti pembahas-pembahas yang dipilih oleh MPN tidak ada kualiti dan memalukan parti ini. Berbeza dengan tuan-tuan, minggu ini juga ada dua parti lain bersidang, betul? Tengok Parti Amanah Negara. Presiden Parti Amanah Negara, Mohamed Sabu. Tapi lihat ketokohan Mohamed Sabu. Bila dia bicara, membentangkan ucapan dasar, dia menghormati dan mengiktiraf menteri-menteri kabinet daripada Parti Amanah Negara yang telah menyumbang kepada kerajaan. Bila dibuka perbahasan, perbahasannya mencerakinkan dan membahaskan isu-isu rakyat. Dia peduli rakyat. Itu pembahas-pembahas Parti Amanah Negara. Pembahas-pembahas yang kononnya reformis, pengkhianat. Balik. Keluar. Pecat. Katel. Saudara, saya tidak mahu memimpin sebuah parti yang penyokongnya tak ada kualiti. Saya mahu menjadi timbalan presiden kepada sebuah parti di mana anggotanya ada akhlak, pemimpinnya pun ada akhlak. Jangan cakap tak serupa bikin. Oh, kita bicara soal kemiskinan. Faham ke? Bicara soal kemiskinan. Boom. Jangan jadi munafik. Saya tak ada masalah kalau ada perwakilan nak tegur. Azmin, kamu Menteri Ekonomi. Mengapa masalah nelayan tidak ditangani? Apakah dasar-dasar? Saya tak ada masalah. Tetapi kalau naik atas pentas, oh tengok ini pengkhianat, tak ada mesyuarat. Bila puak dia tak hadir setahun, tak ada masalah. Betul atau tidak? Bila kaum kerabat dia kononnya dah letak jawatan, boleh pula. Kita dah jelaskan kenapa kita tidak hadir. Tetapi program parti kita setia. Setiap negeri saya pergi, saya jumpa dengan anggota. Kerana anggotalah kami berada di sini untuk melakukan pekerjaan. Dan
Dan bila saya, saudara Siva, saudara Kamarudin Jaafar, saudari Zuzraidah diberikan mandat untuk duduk dalam kabinet, kita kena buat kerja lah. Nak cakap banyak-banyak buat apa? Takkan, oh ini kenapa kerajaan tak buat ini, tak buat ini. Eh, kau menteri, buatlah. Tapi saudara, semalam dalam Kongres Parti Keadilan Rakyat, ada atau tidak sama ada ucapan atau perbahasan yang membahaskan soal wawasan kemakmuran bersama? Ada atau tidak? Saudara, ini dasar kerajaan yang telah kita gubal dan kita bentang dalam parlimen. Ahli parlimen bahas, kerajaan bahas, pembangkang bahas, tapi parti kita sendiri langsung tidak mahu sentuh, seolah-olahnya kita tidak buat apa-apa. Kerana apa? Kerana wawasan kemakmuran bersama ini datangnya daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Itu saja. Sedangkan kita mengambil masa hampir satu tahun kerana kita melihat masalah dasar ekonomi negara for the last decade, selama 10 tahun ini telah gagal untuk mencipta nilai-nilai ekonomi baru dan mencipta peluang-peluang pekerjaan yang bernilai tinggi. Itu antara cabaran ekonomi negara. Apa yang berlaku dalam 10 tahun ini? Anak muda tidak dilatih. Rakyat tidak diberikan kemahiran. Yang diberikan oleh Najib, sogok wang, bagi BRIM, tidak memberdayakan mereka. Akhirnya walaupun banyak pelaburan masuk, tapi dikuasai oleh orang asing kerana kita terlalu bergantung kepada tenaga kerja asing. Anak-anak kita, rakyat kita, tenaga kerja kita tidak ada latihan kemahiran yang baik. Betul atau tidak? Sebab itu apabila low value business yang dicipta oleh kerajaan UMNO dan Barisan Nasional menyebabkan kita mewujudkan low value jobs ataupun pekerjaan juga yang bernilai rendah, menyebabkan pendapatan anak-anak kita rendah, dan oleh kerana harga barang naik, maka timbullah masalah inflasi. Kita dah kenal pasti. Kemudian zaman Najib juga. Apa yang dilakukan 10 tahun yang lepas? Mereka terlalu concentrated di kawasan-kawasan tertentu sahaja. Ataupun apa yang disebut oleh Najib pada ketika itu, iaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Klang Valley sahaja. Sebab itu saudara, wilayah persekutuan dan negeri Selangor menyumbang kepada KDNK negara sebanyak 40%. Maknanya peluang ekonomi hanya tertumpu kepada Selangor dan Kuala Lumpur sahaja. Sedangkan negeri-negeri lain, wilayah lain, daerah lain ditinggalkan. Sebab itu berlaku kesenjangan yang luar biasa. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa kedana. Macam pernah dengar pula. Tetapi yang membezakan kita, kita dengar, kita buat. Yang mereka dengar, menjerit. Kita buat. Sebab itu antara matlamat utama wawasan kemakmuran bersama ataupun WKB ini ialah untuk close the gap, menutup kesenjangan ini di antara pendapatan, di antara wilayah, di antara kaum. Yang kita mahu supaya kita dapat memperbetulkan ketidakseimbangan ini ataupun matlamat utamanya ialah to correct the imbalances yang berlaku dalam sistem ekonomi for the last decade or so. Itu yang berlaku.
Kita ambil masa setahun. Apa yang kita dengar semalam? Oh, kita punya kadar kemiskinan guna tahun 71. Jaja seluruh negara dalam parti convention. Tak benar. Kita tahu kadar itu tidak lagi realistik. Sebab itu saya sendiri bawa isu ini dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-11. Di mana kita memperkenalkan satu dimensi baru, iaitu Multidimensional Poverty Index ataupun MPI, di mana kadar kemiskinan bukan sahaja diukur dari segi pendapatan isi rumah, tapi kita ambil kira soal lokasi, soal pendidikan, soal pengangkutan dan juga faktor-faktor yang lain yang menyebabkan keluarga tersebut tertekan. Maka dalam memperkenalkan dasar-dasar kebajikan hari ini, kita bukan hanya bergantung kepada 980, tetapi kita masukkan faktor-faktor ini supaya mereka mendapat bantuan yang lebih setimpal dengan keadaan sebenar di bawah. Ini bukan perkara asing bagi saya. Sebab saya berada di Selangor. Inilah satu-satunya negeri yang telah naikkan garis kemiskinan rakyat di dalam negeri Selangor. Dulu kita guna garis kemiskinan persekutuan 980. Tetapi Selangor di bawah saya, kali pertama kita naikkan kepada RM1,500. Saudara-saudari, saya dah buat dah. Janganlah nak insinuate, nak singgung, nak sindir. Hari ini Tian Chua sebut, lihat saja Selangor dah berjaya. Bu, oh bu, masa kau nak menang, kau pandai cari aku. Bukan saya takabur, tuan-tuan. Tetapi kerana dasar yang kita laksanakan di negeri Selangor lah, akhirnya orang Cina rasa selamat, peniaga Cina rasa terlindung, orang India di estate rasa selamat, orang Melayu merasa sejahtera, akhirnya Melayu, Cina, India sokong Pakatan Harapan di dalam negeri Selangor. 56 kawasan yang kita masuk, kita menang 51 kawasan. Tiba-tiba semalam, pengkhianat keluar balik pecat. Janganlah terlalu obses. Ini pesanan saudara Tian Chua, mungkin malam ni dia akan kupas lagi. Jangan terlalu taksub sampai mata kita tutup, telinga kita pekak. Ya, kita tidak, orang lain tu. Jangan. Saya tidak sempurna. Tetapi alhamdulillah bila kita tengok kongres malam, langsung tak sentuh soal ekonomi, tak ada pun. Di mana kualiti pembahas ni? Yang inilah saya jumpa Presiden pada 4 Disember. Tanya wakil-wakil. Siva ada, Tian Chua ada. Kita beritahu Datuk Seri, tolonglah. Pilih pembahas yang ada kualiti. Kita parti kerajaan. Bahas soal dasar. Itu saja permintaan saya. Takkanlah itu pengkhianat kot. Saudara sendiri saksikan semalam. Langsung tak sentuh soal perumahan. Langsung tak sentuh soal pekerjaan. Langsung tidak sentuh soal ekonomi. Langsung tidak sentuh soal pendidikan. Sedangkan kita, saya tunjukkan contoh. Bila saya diberikan amanah untuk merasmikan Kongres Angkatan Muda dan Wanita, ianya berjalan dengan aman, harmoni, baik. Saya tak sentuh mana-mana peribadi pun. Sama ada secara langsung atau tak langsung.
saya tak sebut si Kitol ke, si Ketol ke, ataupun si Pendol ke. Kalau nak baca sejarah, kita ada 1001 sejarah yang lain. Mengapa nak baca sejarah yang boleh memecah perpaduan dalam parti? Kalau saya boleh tunjuk contoh teladan yang baik, kalau Katel boleh tunjuk contoh teladan yang baik. Saya saya bukan marah tuan-tuan, saya geram. Saya ingat lepas malam saya dibu, dihalau. Saya ni pengkhianat. Tak ada siapa nak datang jumpa saya malam ni. Rupanya masih ramai yang sayang. Sehingga kan tadi ada anak-anak muda datang jumpa saya. Dia kata, Azmin, istimewa untuk kamu. Saya tengok-tengok, dia bagi saya minyak wangi. Jenama bukannya Cartier ke apa. Jenama Azmin Ali. Saya nak tengok. Takut dia jampi pula saya. Wangi. Yang wangi inilah saya akan kongsi dengan semua anggota-anggota yang cinta kepada kita. Janganlah bergaduh, saudara-saudari. Saya tengok Ali Biju tu sedih saja. Ali Biju ni tuan-tuan, dia bukanlah ayah saya. Nama dia Ali Biju. Kawasan dia paling ulu. Masa tu di Krian, sekarang di Saratok. Orang-orang Iban ni 99.99%. Dia masuk masa tu habis semua halau dia. Dia kerja. Kemudian dia menang sebagai ADUN. Sekarang ahli parlimen bagi rakyat Iban. Yang halau kami semalam tak pernah pergi pun gerian. Belum lagi naik sampan. Begitu juga ramai kawan-kawan daripada Sabah, daripada Johor, itu saudara Steven. Bukan senang Johor tu, negeri UMNO tuan-tuan. Ha, Dato' Rashid, ha. Dia ni bukanlah sokong saya sangat. Dalam parlimen saya nak bercakap, yang berhormat duduk. Masa dah cukup. Inilah pemimpin yang kita nak, tegur cara baik. Ini saudara Siva ni antara peguam yang terhandal. Pergi balik macam-macam nasihat dia bagi pada saya. Sampai pukul 1 pagi tuan-tuan, tuan-tuan dah tahu. Azmin macam ni. Saya terima sebab niat dia baik. Dia nak bina parti. Tapi dia tak pernah panggil saya pengkhianat. Ni Afif ni nampak ni. Daripada duduk kerusi yang empuk, nak dah duduk tepi pentas je. Kalah pun tak apa, menang pun tak apa. Dapat jadi calon pun tak apa, tak dapat jadi calon pun tak apa.
Permatang Pauh tidak pernah kita menang sehinggalah saudara Afif masuk ke seberang jaya. Dan menang. Katel. Pengkhianat. Tak bolehlah. Kalau saya ni pengkhianat, takkanlah orang-orang kanan dengan saya. Tengok ni. Pengasas parti kita. Mana saudara Nordin Ismail tadi? Tanpa Nordin, kita tak ada parti, tuan-tuan. Saya mungkin timbalan Presiden Parti Tapue. Hari ini dia bersama dengan kita. Ada setiausaha agung tu, Datuk Kamarul Bahrain tu. Bukan setakat setiausaha agung. Dia tu kroni kepada Presiden masa di Makoba dulu, tuan-tuan. Ui, bukan isi dengan kuku, isi dengan isi, melekat. Jadi saya harap tuan-tuan, saya nak jelaskan betul-betul. Kita kena jelas dalam perjuangan keadilan ini. Ini parti kita. Bila kita masuk parti ini, bukan orang yang ada pengalaman dari politik saja, dari pelbagai latar belakang, betul atau tidak? Daripada UMNO ada, MCA ada, MIC ada, gerakan ada, daripada tak ada parti ada, semua ada. Kerana apa? Kerana kita cinta perjuangan. Kita berkrisis ini bukan baru. Di Kemaman kita ada krisis, betul? Di Sungai Petani kita ada krisis, betul? Dalam pilihan raya kecil, pilihan raya umum kita ada masalah, betul? Tetapi kita boleh kembali duduk, bincang dan putuskan secara muafakat. Yang lawan saya ni saya tak pernah kata dia pengkhianat. Zaid Ibrahim lawan saya. Saya tabik Zaid Ibrahim, kamu seorang demokrat. Khalid Ibrahim lawan saya. Saya tabik Khalid Ibrahim, kamu seorang demokrat. So Zaid Ibrahim dah lawan, Khalid Ibrahim dah lawan. Jangan buat tafsiran. Dalam politik ni banyak pakar tafsir. Maksud saya, Zaid Ibrahim boleh lawan saya, saya terima. Khalid Ibrahim lawan saya, saya terima. Kalau Zuraidah Kamarudin nak lawan saya, saya terima. Tak ada masalah. Ini semua keluarga. Saya tengok ni muka-muka ni, ya Allah, dulu kena pukul, kena hina. Janganlah aibkan kita semua. Kita ni ada maruah. Kita ada prinsip. Benarkanlah perbezaan pandangan. Kerana bagi saya perbezaan itulah yang akan memperkukuhkan parti. Tapi jangan cerca, jangan maki, jangan fitnah. Saudara, saya nak bagi satu contoh. Tahun 98, bila presiden kita difitnah, kita tak tanya betul atau tidak. Betul atau tidak? Kita terus terjun ke jalan raya. Kita pertahankan dia. Kita kata ini fitnah. Dia orang baik. Betul atau tidak? Saya dipenjarakan kerana apa? Ditelanjangkan. Kamu diliwat oleh Anwar. Terkejut saya. Tetapi saya ingat, saya fikir-fikir balik, kalaulah Datuk Seri Anwar jenis begitu, mungkin betul. Sebab kalau bandingkan saya dengan Munawar Anis, eloklah saya lagi. Dia, mungkin saudara ada yang baru tak kenal, dia ni berbulu daripada atas sampai bawah.
Saya ni elok lagi tuan-tuan. Dah 56 boleh tahan lagi. Tapi ini fitnah. Saya tak tanya pun. Saya turun ke jalan raya. Saya dipukul. Mengaku sekarang. Kalau tak mengaku 20 tahun kena ISIS. Saya kata mana ada. Ada video. Saya kata kalau ada video mainlah di Dataran Merdeka. Sampai tahap itu tuan-tuan. Punya sayangnya saya kepada presiden saya ni. Minggu lepas, dia kena lagi. Sekali lagi. Walaupun, kalau itu hati geram juga. Saya tidak berganjak. Bila media tanya, media ni pun nakal tuan-tuan. Apa pandangan saudara? Presiden saudara sekarang ada satu lagi SD. Apa saya jawab? Secara tuntas, saya kata sebagai timbalan presiden, saya akan mempertahankan presiden saya. Yang kedua, dari segi prinsip parti keadilan rakyat, kita tolak gutter politics. Kita tolak fitnah yang kejam dan kita tidak boleh terima serangan seperti ini. Itu suara siapa? Timbalan Presiden. 6 bulan lepas, bila saya difitnah, jangan, Afif, jangan mengampu. Bila saya kena fitnah, letak jawatan. Cepat sangat letak jawatan dia orang ni. Letak jawatan. Aduh, janganlah begitu. Ella dah tak suka nak macam mana, tapi saya dapat juga minyak wangi hari ni. Jadi saudara-saudari, saya nak tutup kerana waktu maghrib dah masuk. Setelah solat maghrib, teruskan dengan pimpinan yang lain. Saya ada majlis dengan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Masih sayang lagi tuanku pada saya. Terima kasih. Saya nak menyeru pada semua pimpinan dan anggota parti. Pertahankan prinsip keadilan, kebenaran, kerana insya Allah kita sabar dan tabah, kita akan mencapai kemenangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Semua yang berlaku dalam dua hari ini, kita terima dengan berlapang dada. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Tian Chua yang ada courage turun dan memberi penjelasan kepada mereka yang tidak ada akhlak dan moral dalam berkongres. Saya yakin kalau inilah wajah-wajah pejuang-pejuang asal keadilan yang masih kekal dalam perjuangan dan dengan menyambut kehadiran muka-muka baru, parti ini ada masa depan dan kita akan bersama-sama dengan rakyat membawa perubahan yang jujur, yang ikhlas demi rakyat dan bukan kepentingan pribadi, insyaAllah. Boleh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Reformasi! 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 Hidup, hidup! Hidup rakyat! Hidup, hidup! Hidup anggota! Hidup.
Hidup, hidup. Hidup perjuangan. Terima kasih. Demikian satu pengucapan yang telus, percikan kata yang halus, membawa mesej dan makna yang kudus dari Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat, Dato' Sri Mohamed Azmin bin Ali. Reformasi! 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 Kekal! Okey, baik. Media naik ke atas, tapi bagi laluan sekejap.